pemirsa, saat ini saya sedang berada di area City Walk Car Free Day Kota Solo dan saya akan mengajak Anda sekalian untuk berkeliling Car Free Day Kota Solo. Dan apa saja yang ada di Car Free Day ini? Halo pemirsa, bila Anda suka jalan-jalan saat weekend, mungkin Anda tidak asing dengan rutinitas kota yang satu ini. Ya, Car Free Day. Salah satu rutinitas kota yang berlokasi di pusat kota ini biasanya diadakan setiap hari Minggu. Dan uniknya, acara mingguan ini tak pernah sepi pengunjung loh pemirsa. Salah satunya adalah di Kota Solo. Tak berbeda dengan kota yang lainnya, Car Free Day sering sekali dijadikan salah satu tujuan wisata masyarakat untuk menikmati weekend bersama dengan keluarga dan kerabat sekaligus sebagai tempat berolahraga. Ya, alasan saya ke CFD ya. Pertama, karena CFD itu tempatnya ramai sehingga potensial sekali untuk pencerdasan dalam artian untuk aksi-aksi dan sebagainya. Yang kedua, untuk jualan. Karena CFD ramai ya. Terus kemudian CFD biasanya saya bersama teman-teman saya. Saya CFD biar jaga tubuh saya. Biar tetap sehat ya. Terus apa ya namanya? Saya di CFD biasanya bantuin ibu saya jualan. Buat kumpul-kumpul sama teman-teman. Sama teman-teman ngapain? Nongkrong, jalan-jalan. Selain itu, acara ini juga cocok untuk anak-anak. Karena banyak pedagang yang membuka lapak untuk anak-anak. Seperti mewarnai, bermain pasir, permainan anak, dan masih banyak lagi. Acara ini juga sering digunakan oleh banyak komunitas untuk memamerkan komunitasnya. Misalnya, klub sepatu roda, sepeda ontel, dan lain-lain. Lama jualan di sini? Iya, udah. Itu waktu pagi-pagi itu cari tempat sendiri atau udah ada yang ngatur? Sendiri. Memungkinkan nggak untuk pendapatan yang besar di sini? Pendapatan apa? Pendapatannya ibu itu maksudnya penghasilannya banyak atau nggak? Ya, lumayan. Karena rame ya, Bu ya? Car Free Day ini dibuka setiap minggu pagi mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi. Saking asiknya mengeksplor Car Free Day Kota Solo ini sampai saya nggak sadar kalau ternyata jalanan sudah dipenuhi dengan mobil dan motor. Dan para pedagang kaki lima pun sudah mulai membereskan dagangannya. Ya, begitu tadi adalah dari Kota Solo ini, dari Car Free Day Kota Solo ini. Dan saya Claudia Kristi dan Fatma Putra melaporkan untuk Anda.